Oke guys, bertemu kembali dalam channel Melanjan TV Borneo. Kali ini kita nak kongsikan satu menu sup, yaitu sup kolat. Bahan-bahan kita gunakan ini dia carrot yang kita dah potong. Ini kolat butang isi ayam dan dua jenis kolat ini juga. Saya tak pasti apa namanya. Dan ini kulat yang hitam tu, tapi kita dah potong kecil-kecil, halus-halus. Seterusnya guys, kita ada isi ketam yang kita dah koyak-koyakkan macam ini. Teruskan menonton guys. Ketika ini baru dah lepas hujan, sangat sesuai untuk kita minum sup untuk kita memanaskan badan. Oke guys, teruskan menonton. Oke, ini dia antara bahan tumis yang kita gunakan. Kita cuma gunakan bawang putih dan juga halia guys, yang kita potong ataupun kita iris sebegini. Oke guys, mula ni kita tumiskan bawang putih dan juga halia dengan kuantiti minyak yang sedikit saja guys. Kita tumiskan sehingga bahan ini tadi naik wangi guys. Barulah kita masukkan bahan yang lain. Oke, seterusnya kita masukkan isi ayam. Kita gorengkan terlebih dahulu isi ayam tuh. Oke, seterusnya kita masukkan air guys. Dah namanya sup, mestilah kita menggunakan air guys. Oke guys, sementara menunggu sup kita tuh mendidih, kita sediakan ataupun kita pancuhkan tepung jagung ini guys untuk memekatkan lagi sup kita. Oh ya, kita terlupa nak bagi tahu yang kita juga menggunakan kiub ayam 3 ketul dan juga telur ayam guys. Oke guys, kita juga gunakan cuka buatan ini guys. Sepatutnya kita gunakan cuka hitam, tapi kita tak ada cuka hitam, kita cuma gunakan cuka buatan dan juga kicap cair guys dalam membuat sup kulat ini. Oke guys, tolong kongsikan video ini biarnya bermanfaat buat orang yang lain. Oke, sekarang ini kita masukkan 3 ketul kiub ayamnya tadi. Oke guys, kita tutupkan semula. Kita tunggu sehingga mendidih. Oke, sup kita dah mula mendidih guys. Barulah kita masukkan kulat butangnya. Masukkan juga kulat hitam yang kita dah potong. Kulat ini sebenarnya kering guys, keras, tapi kita dah rendam terlebih dahulu barulah kita potongkannya halus-halus.
seterusnya carrot ataupun lobak merah. Dan juga kulat enoki. Kinoki. Di sini kita ada dua jenis kulat ini. Satu tu yang kecil dan satu lagi yang batangnya lebih besar, guys. Dan seterusnya kita masukkan isi ketam. Okay, sekarang ni kita masukkan campuran cuka buatan dan juga kicap cair, guys, yang bakal memberikan rasa masam sedikit. Seterusnya kita masukkan telur 2 biji tadi, 2 butir telur yang kita gunakan. Sangat mantap, guys, luar biasa, pasti sedap dan menyenangkan. Sekarang ini kita masukkan campuran tepung jagung tadi, guys. Tepung jagung tu memberi kepekatan pada sup kita. Kalau kita bagi lebih banyak tepung jagung, maka lebih pekatlah sup kita tu. Okay, seterusnya kita masukkan sedikit garam, guys, bagi memantapkan lagi rasanya. Okay, guys, jangan lupa untuk cuba menu ini dan komen di ruangan komen, kongsikan juga video ini, guys. Terima kasih kerana dah menonton.